tidak cepat kalau nggak kayak gini. Nah, kalau dari segini udah dipaksain. Tiansu siap memberikan kompensasi untuk membuat badan jalan. Badan jalan ya kan? Tapi di dalam kepala kita bukan berarti jalan itu bagus mulu, enggak. Hanya membentuk badan jalan. Bisa dilewati. Kemudian jalan itu ditutup, saluran air enggak boleh ditutup. Saluran air kan bahaya kan? Dan nanti tanah itu punya siapa? Kita sama-sama mikir lagi Pak Tiansu, kita DPR dengan orang yang punya tanah. Kalau betul ini punya Abi, karena Abi kan punya tanah. Ya, Mulai ngebangunnya. Jadi kapan? Nanti supaya tahu juga di desa kita itu saluran berapa sih lebarnya gitu kan. Nah itu loh, salurannya berapa lebarnya. Mau dibikin ikutin punya ini aja bos. Yang ini kan ada kita yang buat sama meter.